Hai guys, terima kasih yang sudah klik video ini. Sempatkan waktu untuk nonton videonya sampai habis supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan tonton juga video-video aku lainnya. Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol subscribe. Please guys, subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you.
Halo guys, jumpa lagi bersama aku Trisnania. Sore ini aku berada di taman guys, lagi bawa simbahku olahraga. Dan biasanya dia gak mau sih untuk olahraga, cuma ini tadi tak paksain. Karena kalau orang tua itu kalau males-males olahraga, dia bisa lama-lama cepet apa ya, cepet lumpuh kayak gitu loh guys. Jadi tak paksain, tak suruh keluar. Di rumah juga cuma tidur aja kan, jadi tak suruh keluar olahraga. Udah 2 hari ini dia aktif, dia mau, tapi gak tahu besok ya. Soalnya dia jarang banget keluar, jarang banget keluar ke taman. Tuh guys, nih dia lagi olahraga. Beginilah kegiatan TKW kalau di sore hari ya guys, bawa mbahnya di taman. Tuh nggak cuma saya, juga ada itu juga mbak-mbak Indo sama itunya pasiennya. Di sana juga ada satu, di sana juga di ujung sana juga ada satu. Banyak kalau sore itu banyak temennya di taman. Jadi buat mbak-mbak yang mau datang ke Taiwan jangan takut. Di Taiwan itu orang Indo banyak banget, baik-baik semuanya. Jadi gak usah takut untuk datang ke Taiwan. Ya memang sih nasib-nasiban, tapi kan namanya mau cari duit itu ya mikir positifnya aja lah, gak usah mikir yang aneh-aneh dulu gitu. Lagian di Taiwan bisa ganti majikan kok. Oke. Minten ayo pia cikung yen. Oh, siap mak ya. Hah? Minten pia kia. Minten siu si. Minten siu si itu ya. Oi sama. Oh, siap mak. Kehen kau tangan. Itu kan dia udah nggak mau berangkat lagi ke taman. Cikung yen liang tian siu si san tian. Jikung yen san tian siu si ke lipai. Ayo, ama san lao jine. Tuh ya guys, beliau sudah gak mau lagi ke taman. Besok udah minta istirahat. Pasti besoknya lagi, pasti alasan lagi. Ya begitulah ya. Tapi aku udah sering bilang banget sama dia, harus olahraga kayak gitu. Karena orang tua ya, apalagi udah seusia nenek aku itu, tiap di rumah itu sukanya hanya tidur. Itu juga gak bagus banget buat kesehatan. Jadi aku sering bilang ke dia, badan kamu kalau gak buat olahraga lama-lama bisa lumpuh. Aku bilang kayak gitu. Tapi ya kayak gitulah, dia mah orangnya gak suka keluar ya guys. Gak suka keluar ya gitu. Gak tau lah, pokoknya susah ngebilanginnya. Ya udah guys, cukup segini aja dulu vlog aku. Begitulah kalau di Taiwan ya. Tiap sore pasti bawa neneknya ke taman olahraga. Itu kalau yang sering ke taman.
Kalau mbahku itu jarang-jarang, jarang banget. Sampai tadi mbak-mbak yang satu itu tadi bilang kamu tuh ke taman 1 tahun sekali katanya gitu. Emang 1 tahun sebelumnya itu aku sering ke taman, guys. Mbahku tuh sering suka olahraga. Tapi akhir-akhir ini memang dia susah banget buat olahraga. Mungkin dia udah ngerasa badannya udah nggak begitu kuat mungkin kayak gitu. Cuma kan kalau dibiarkan lama-lama bisa apa ya? Apa? Masnya mau ngomongnya gimana sih? Pokoknya kalau badannya udah nggak begitu kuat buat berdiri, maksudnya udah sakit, sering sakit kayak gitu, harus diseringin olahraga biar nggak kebiasaan kayak gitu. Nah, kalau udah kebiasaan nanti lama-lama ya bener-bener nggak ada tenaga kayak gitu, guys. Jadinya lumpuh. Nah, aku kan takutnya kayak gitu. Nenek aku tuh udah males banget diajakin keluar. Susah ngomongnya. Anak-anaknya juga udah nyoba ngomong tapi gimana lagi, susah gitu loh. Dia tuh susah buat diajakin keluar gitu. Ya udah guys, cukup segini aja dulu ya video vlog aku. See you on my video. Thank you for watching. Bye bye.